mari berdanska. Jamin-jamin dipijit. Tuh lihat api ini. Jadi guys, nih lagi dipijit nih, bro. Mukanya lihat karena dia sedikit banyaknya sakit katanya udah sampai Bandung. Bagaimana menurut Noah? Oke, Jimin. Bagaimana menurut dia? Udah berapa lama Kang mijit? Dari 2016. Oh. Ngaruh nggak sama pandemi ini? Ah, lumayan pak, berapa persen lah, 50% lah. Sini Noah. 50% ya pakai dulu ya. Iya, kebanyakan mahasiswa di kalau asrama tentara kan masih ini. Oh iya, asrama tentara. Bisa, ya. Biasa mijit tentara juga ya? Tentara, polisi. Noah tuh kan, kamu nggak bisa diem. Tumpah-tumpah ya enggak? Kelintir-kelintir Noah kakinya Noah. Di Jogja itu bekam juga banyak. Banyak di Jogja, Pak ya? Bandung juga banyak ya maksudnya. Banyak, banyak. Siapa Kang namanya Kang? Aji. Aji? Aji. Oh. Kalau di Google mah Aji Gurah. Oh. Saya bikin hotspot. Ngegurah apa? Gurah suara. Gurah suara? Oh, bisa gurah suara. Iya. Jadi kalau mau nyanyi, lu mau nyanyinya bagus. Penyanyi-penyanyi itu banyak yang digurah suara. Jadi dikeluarin dah hak gitu. Iya, dah hak dikeluarin. Sakit lu itu. So tahu amat lu sakit. Iyalah. Ada lagi gurah vagina ya. Gurah vagina ada. Itu buat apa? Seret. Hah? Iya. Keluarin dahaknya. Dahak biar enggak batuk. Kurang ajar lu. Wah, ini. Itu mah biasanya beli herbalnya. Oh, beli herbal. Nah, ya. Namanya aduh. Tahu nyuruh tungkang. Jadi duduk kayak di WC gitu disumet. Yeah. Anget-anget. Kok lu mulai so tahu sih? Tahu lah, lu enggak ngerti apa. Ya udah kalau gitu. Kalau apa namanya suara itu berarti kalau dahaknya keluar suaranya jadi merdu ya mas? Iya. Ya iyalah namanya juga gurah lo teh, masa langsung keluarnya udah dikeluarin suaranya jadi cempreng. Kan ada yang suaranya lebih enak pada saat apa serak kayak Iwan Fals kan serak-serak. Serak-serak banjir. Suaranya dikeluarin kan nggak enak. Ya, emang ATM-nya jadi serak ya. Ini lagi satu, gak ada kerjaan nih. Ini anak siapa sih nih?
bisa diam. Oh. Teman-teman, si Akang Aji ini dia itu tergabung dalam paguyuban ya Kang? Ya, persatuan. Persatuan Bekam Indonesia. Jadi terus dia juga punya Instagramnya, Instagram juga, terus blog juga ya Kang ya? Blog juga. Oh, kalau kalian sampai di Bandung, nih ada satu tempat dan orang lah, bukan tempat orang, itu dia bisa dipanggil. Bisa capek dan juga kayak gini nih bekam. Nih tuh. Ngeri banget kan tuh. Awas. Di lehernya lihat tuh teman-teman. Di lehernya tadi ini di leher. Ini dia tuh. Serem banget. Darah. Jadi teman-teman, itu adalah darah yang bercampur dengan itu warna kuning. Iya betul. Ini warnanya apa? Warnanya apa ya? Iya ungu ya, bukan merah lagi ya, ngeri ya. Bener dong, bener dia. Wah ini bang yang gede nih bang, gila nih bang. Astaga bang. Waduh bang. Ini kalau digabungin sekilas ada gak? Anjrit, ada. Ada yang gila. Habis aja tumpulin buat ngelukis. Ih anjrit, lu lagi gila loh. Buat ngelukis itu darah gue. Oh nanti kita performance apa? Ya? Kita performance habis itu kita lukis. Lukis ya. Kita darah lu aja dikumpulin yang gue ngelukis. Ih, aneh-aneh aja lu. Lu lagi lukis. Darah kotor bang, gak bagus itu. Tulisannya anu melukis dengan darah. Oh, jadi yang dilukis itu
Seperti emang lu lemaknya tuh bang. Apa itu kang? Ya itu dari lemak. Nanti si bapaknya dikasih ini teh manis. Dikasih teh manis? Nah. Oh iya. Ya, kita mesen teh manis ya karena darahnya. Tapi nggak gula itu? Gimana? Teh manis itu. Nggak apa-apa ya? Si bapak punya riwayat mulut. Enggak. Oh enggak apa-apa. Ini kan satu kebutuhan. Iya. Jadi Dracula dia. Kalau yang di leher itu apa kang? Dia? Di leher biasanya ngantisipasi vertigo. Oh sakit-sakit vertigo ya. Ini agak hilang nggak bang ininya? Insya Allah. Yang apa? Yang tadi lu sakit-sakit tadi? Belum terasa sih, belum anu kan belum dicabut. Yang syarat tidur itu kayaknya bisa hilang ya. Iya, insya Allah. Aduh ya Allah. Aduh. Yo itu guys, anjrit, lemak guys, gila, ciao, ya Allah Kak Ngaji, jadi teman-teman Kak Ngaji ini memang sudah profesional, yang dia sudah jadi sebelumnya juga ada siapa, ada M Taufik juga pernah dulu dipijat sama Kang Haji ini, ada pemain sepak bola Indonesia juga tuh ya. Noah. Sini. Enggak. Ya ampun. Ya Allah. Ngeri. Mulai dah. Kayak anak Asdrafi ya. Bukan anak teater ya mas. Aduh, salah sekolah kayaknya kita dulu bang. Pastinya gak usah sekolah di teater gitu bang. Sekali lagi yang, itu juga paling banyak itu. Di kiri itu. Tuh lihat. Anjir itu lihat. Iya. Darah kotornya sama uapnya juga keluar ya. Iya uapnya keluar. Ampun, jadi ternyata di dalam tubuh kita juga ada uap yang itu ketarik juga. Bisa dari apa obat, kimia dari makanan. Makanya kita harus sering donor, soalnya kalau donor itu darahnya bisa lancar karena buat darah baru lagi kan. Gitu. Nah ini udah lama nggak donor, bisa jadi ya masih kotor darahnya. Ya lu donor gimana orang darah lu kotor. Lu donor buat apa? Donor buat persalinan sapi. Sialan lu. Maksudnya kita donor supaya teman kita yang kita kasih donor kotor juga. Sialan. Sama-sama. Aduh. Gila, gila. Masa kolesterol sendiri. Yo. Lu kurang ajar lu. Lu sakit lu ngajak-ngajak lu. Aduh kacau. Ngaco-ngaco aja. Oke, sampai ketemu lagi di Jeding Journey selanjutnya. Tetap ikutin, kita lagi masih ada di Bandung. Dan hari ini abang itu lagi mempersiapkan badannya biar segar. Oke. Jangan lupa apa? Bukan tembak-tembakan. Dendang berdendang mari.